teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandu Gamer Sandi, No Game No Life cuy. Dan di video kali ini gue bakal bermain game terbaru cuy, dari anime Kimetsu no Yaiba cuy ya. Kalian bisa lihat di sini, gue itu sudah ada di Kimetsu no Yaiba cuy ya. Ini gue baru pertama kali ya untuk main game anime Kimetsu no Yaiba ya. Dan gue juga baru pertama kali lihat cuy. Gue penasaran nih untuk gameplaynya, animasinya seperti apa sih ya. Jadi sini tuh dia bahasanya masih Chinese ya, belum ada globalnya. Mungkin nanti kedepannya bisa ada versi global cuy ya. Oke, kita bakal langsung masuk cuy ya. Kita coba lihat dari gameplay dan juga animasinya cuy. Penasaran gue. Wow, Inosuke, Tanjiro, Konohamaru. Tolong. Oke. Inosuke, Konohamaru, Tanjiro ya. Ada tiga cuy. Dia tiga bersaudara cuy. Oke, ini kita disuruh ngapain nih? Oke, ini gue udah ada di awalnya ya, di menu awal. Dan di sini kita disuruh pergi ke sini cuy. Ini ngapain nih? Oke, ini sepertinya kita ke battle-nya cuy. Oke, battle cuy ya. Kita bakal coba lihat ya untuk battle-nya kayak gimana sih. Oke. Wih. Bagus cuy animasinya. Wah gila animasinya bagus ya, nggak burik-burik banget cuy. Wah gila animasinya bagus banget asli cuy. Oke, kita disuruh ngapain lagi? Oke, ini sepertinya gue disuruh gacha cuy ya. Sepertinya gue disuruh gacha di sini cuy. Wah gue dapat R ya, dapat R cuy di awal-awal, bagus banget ya. Lumayan cuy. Oke, disuruh ngapain lagi? Oh disuruh upgrade sepertinya. Oke, gue disuruh upgrade ya, kita upgrade dulu untuk karakternya. Gue nggak tahu tuh siapa yang cewek ya. Kayaknya sih dia itu tuh pas di awal-awal tuh dia udah mati cuy ini. Udah mati cuy. Nggak tahu gue namanya siapa ya. Oke, disuruh battle lagi ya di sini. Kalian bisa lihat ada zombinya. Bukan zombie anjir, iblis. Kalau di sini tuh dia sebutannya iblis cuy ya, bukan zombie. Oke, kita disuruh battle lagi di sini. Oh, gue pengen lihat ya untuk animasinya. Oke, animasinya gitu ya. Animasi ultimate ya, mungkin karena si karakternya R ya. Animasi ultimate-nya seperti itu doang, cuy. Apakah ada SSR atau di atasnya? Tapi overall bagus, coy. Grafiknya GG. Ini gue belum setting-setting grafiknya ya untuk full kayak gimana. Nanti gue coba grafiknya, gue naikin lagi deh. Oke, level 3. Overall sih bagus, coy. Animasinya nggak burik-burik banget ya kayak game sebelah. Oke. Oke, gue dapet resource. Oh, ini tuh full auto ya. Jadi gue kasih tahu ya, ini gamenya full auto dan sepertinya ini game idle, cuy. Game idle yang bertajuk turn-based, cuy. Wih, apa nih? Nezuko, cuy. Gue dapet Nezuko, anjir. Wah, ada Nezuko-chan. Wadaw, Nezuko. Wah, Nezuko-chan. Oke, kita suruh level up ya. Oke, Nezuko-chan. Suruh ngapain lagi nih gue? Battle lagi mamang. Oke, battle lawan siapa lagi nih? Oh, bawa si Nezuko ya. Oke, ini tuh full auto ya. Jadi di sini ada menunya, ada menu buff. Oh, itu ultimate tadi. Aduh, gue nggak ngeliat lagi. Ini ada menu buff, terus menu speed. Speed sepertinya ini sampai, aduh cepet banget sih. Sabar dulu ngapa? Speed itu kayaknya harus ke level 9 baru bisa naikin speed 2 ya. Mana tadi? Terus gue suruh ngapain lagi nih? Battle lagi. Nah, nih. Oke, ya, sampai level 9 ya. Oh, jadi si Nezuko itu dia healer, cuy. Ya, tadi kalian bisa lihat sendiri ya, dia nge-heal satu tim ya. GG juga sih Nezukonya. Tuh grafiknya bagus banget, anjir. Gila sih. Nih, gue berharap sih ada server globalnya ya, biar nggak susah-susah banget bahasa Chinese gini. Oke, naik level 5. Terus kita disuruh ngapain lagi? Oke, suruh ngapain nih? Oh, ngambil resource kali ya, ngambil hadiah. Oke, kita coba lagi. Wah, dapet coy. Tapi ini bukan private server kayaknya sih cuy. Oke, suruh ngapain lagi gue? Oh, suruh battle lagi mamang. Wah, zombie iblis ada 3.
Sakit juga di sini Juko ya. Gua pikir kagak sakit anjir. Oke, oh dia ada. Jadi si cewek, yang cewek satu lagi itu yang di atas sana itu, dia punya efek debuff ya. Dia ngasih debuff itu kayak efek burn gitu coy, tapi air tuh. Nah si musuhnya itu bakal berkurang darahnya itu tadi. Oke, suruh ngapain lagi. Oke, keluar lagi. Terus upgrade lagi. Sepertinya gue harus suruh upgrade lagi nih. Oke, pakaiin resource ya. Pakaiin gear. Siap. Gearnya di level up dulu. Oke. Gue pengen coba lihat karakter-karakter yang lainnya cuy ya. Seperti apa sih karakternya cuy. Oke. Battle lagi ya. Anjir, ada Hokage ketiga di atas. Hokage ketiga enggak tuh. Buset, sakit banget. Langsung mati. Itu ultimate atau bukan ya? Soalnya di awal-awal langsung keluar cuy. Wah, gue dapet apa nih? Wah, lumayan cuy. Ini kayaknya gue hari ketiga atau gimana itu ya? Gue agak bingung juga tuh. Bahasanya sih bahasa dewa cuy. Oke, dapat resource banyak banget ya. Level up juga. Nice banget. Suruh battle lagi dong memang. Oke, gue disuruh battle lagi di sini. Gue cakar loh, mampus. Gue pengen lihat juga cuy ya, untuk Nezuko yang versi dewasanya cuy. Ada nggak yang versi dewasanya di sini? Semoga aja ada ya. Oke, ini Inosuke ya. Suruh ngap? Oh, gue dapat lagi cok resource. Itu kayak annual pass gitu cuy. Annual pass anjir. Oke, wow, malam cuy, udah malam cuy. Garuk. Buset, sakit banget cok. Tinjunya ada listriknya lagi. Ini kayak Raikage aja dia, serot. Oh gila. Tanjidor cuman satu doang anjir. Single target ya. Gue pikir AOE dia. Oke, udah selesai ya sepertinya. Oke, udah selesai cuy. Kita coba balik ke menu awal ya. Gue pengen coba lihat cuy di sini. Wah, ada Akazaya 9. Kita coba lihat dari menu sini dulu cuy ya. Oke, sepertinya ini untuk top up ya. Kalian bisa lihat sendiri top up cuy. Wuh, ada Gyu Tomioka, ada Tanjidor ya. Tanjidor yang beda lagi nih. Tanjidor yang udah cukur. Oke, dan sini itu, wih, gila cuy, pilar api Rengoku-san. Ini kayaknya kita kalau top up satu kali ya, ini bisa dapat Rengoku-san coy. Wah gila sih. Keren coy. Terus di sini tuh, oh ini sistem VIP ya, ada VIP-nya juga. Terus di sini itu gua nggak tahu nih apa ya, soalnya ini bahasanya bahasa dewa cuy, agak sulit dimengerti ya. Ini kita ambil bisa nggak nih? Ini apa nih? Oh anjir, top up cuy ini cuy. Top up coy. Tadi suruh top up ya. Oke, gue disuruh top up ya. Bodoh amat, gue gak mau top up. Yah, kocak. Gue gak mau top up, kocak. Oke, tadi itu tempat top up ya. Bodoh amat. Dan di bawahnya lagi ada lagi di sini. Kalau kalian bisa lihat, sama aja ya top up. Dan di sini kalian bisa dapetin pilar up. Pilar apa nih? Pilar angin atau pilar suara ya kayaknya. Terus Tanjidor yang udah masuk akademi. Terus di sini ada iblis juga. Ini iblis yang kereta ya. Iblis mimpi coy. Oke, di bawahnya ada Tanjidor lagi. Di sini, oh ini gue bisa dapat gold ya. Gold. Kristal coy. Wah, kristal lagi coy. Lumayan. Oke, di sini ada Rengoku terus sama si, ini kayaknya login ya. Ini sepertinya login coy. Oh iya, login coy. Login 8 hari. Ya, login 8 hari dan di hari kedua kita dapat Urokodaki ya. Hari ke-8 kita dapat Rengoku-san. Berarti gua enggak usah top up dong ya kalau kayak gini. Enggak usah top up, cuy. Oke, gua bakal coba lihat ya untuk menu yang lainnya di sini. Oke, ini menu yang tadi untuk upgrade. Terus di sebelahnya di sini gua enggak tahu nih menu apa ya. Ini ada siapa ya namanya, lupa gua. Yang ketuanya itu, cuy. Sebelahnya lagi. Oh,
Ini coy, karakternya. Wah, gila Akazaya 9. Daki. Upil. Kagak cuy ya. Ini serius namanya Daki, cuy. Si Daki anjir, terus ini kakaknya ya, kakaknya Daki. Terus ini ada si Petir ya. Lupa gue namanya siapa yang Petir nih. Gue ingetnya Inosuke sama Tanjidor doang sih. Ya, terus di sini ada pilar suara Inosuke. Terus Inosuke yang enggak pakai topeng. Wih, gila auranya gege ya. Ada yang cewek nih, siapa lah? Lupa namanya gue. Ini pilar angin nih baru. Ini pilar air. Ini bukan pilar sih. Dia anak-anak anak didiknya si Urokodaki juga. Ada Gyu Tomioka. Wah, Gyu Tomioka ya, tapi pakai stylenya ini ya, training. Terus ada Shinobu, ada siapa lagi nggak tahu, gue lupa ya. Ini ada pilar juga ya, dia pilar serangga atau pilar apa ya, lupa. Ini tuh adanya pilar angin kayaknya deh. Ada Rengoku juga. Terus ada Nezuko-chan yang versi dewasa tentunya, cuy. Oke, di sini paling kecil itu rednya itu R ya. Dan paling besar itu SSR, cuy. Wow. Oke, itu untuk semua karakternya ya. Dan di sebelahnya lagi nggak ada lagi di sini ya. Ini untuk penyimpanan, cuy. Oke, terus di sini apa ya? Oke, ini untuk tempat gacanya ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau gacha itu butuh 2200 ya untuk satu kali multi, dan single itu satu tiket, cuy. Kita coba ya satu tiket. Anjir, dapat ampas, cok. Oke, gue bakal simpen dulu ya untuk kristalnya. Oh, di sini ada gratisan lagi, coy, gacha. Ampas lagi, mamang. Bawah aja ada lagi ya. Oke, di bawah sini ada lagi juga ya. Tapi di sini kita bisa milih kayaknya, cuy. Mau Gyu, Rengoku, pilar angin, pilar suara atau Akaza. Kayaknya gue bakal coba Akaza kali ya. Soalnya gue ngefans banget sama Akaza, coy. Gila, gila sih, iblis bulan atas tingkat 2, coy. Tingkat 3, coy. Wow, oke. Oke deh teman-teman semua, jadi sampai sini dulu cuy untuk video kali ini. Gue udah coba review untuk game baru ya. Namanya itu Kimetsu no Yaiba ya, tapi bahasa Cina, cuy. Kayaknya sih bukan Kimetsu no Yaiba. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba main gamenya, gue bakal taruh link downloadnya di deskripsi atau di kolom komentar, cuy ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, cuy ya. Jangan lupa sampai ketemu di video selanjutnya.